Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana memainkan lagu Bersamamu buatan GPCC dengan mudah dan gampang. Pada lagu ini kita menggunakan kunci dasar C sama dengan Do. Dan kita akan mulai terlebih dahulu dari intronya, di mana intronya menggunakan hanya dua chord, yaitu chord C major dan chord E minor. Tapi lagu ini identik dengan melodinya untuk intronya, oleh karena itu kita perlu mengetahui melodinya seperti apa. Ini dia melodinya. Re mi re mi do so. Re mi re mi do la so. Jadi kalau kita praktekkan menggunakan chord C dan E minor seperti ini. C, E minor, kemudian C lagi, ditutup dengan E minor. Kita coba sekali lagi, lalu E minor, C lagi. Okay. Itu untuk bagian intro. Setelah itu kita akan masuk ke bagian bait. Pada bagian bait ada beberapa chord yang akan dipakai, yaitu pada bar pertama C, kemudian bar berikutnya E minor, lalu ke F, F lagi, kemudian D minor, ke G, F on C, ke C, baru G. Kita coba sekali lagi, C, E minor, ke F, ke F lagi, D minor, ke G, ke F on C, tutup C, kemudian ke G. Jadi dimainkan itu dua kali, dua putaran. Jadi seperti ini kalau sambil dinyanyikan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Lagi kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Kemudian masuk ke ref-nya, ref-nya di C. C dulu. C lagi. Masuk F.
lagi. D minor ke G, G sus, C, G, ke C lagi. Baru ke D minor, ke G, tutup C. Seandainya kita mau ngulang lagi, maka sebelum sesudah dari chord G, langsung masuk ke chord dan melodi di intro lagi. Oke, kita coba sambil dinyanyikan untuk bagian refnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar kira-kira cara memainkan sederhananya seperti itu. Dan untuk memberikan warna lebih dari ref, di mana chordnya banyak yang sama seperti bersamamu ini C, kita bisa kasih C mayor 7. Kemudian di F kasih F mayor 7, D minor 7, G7, Yesus sama ke C, G lagi, C lagi, C mayor 7, F, F mayor 7, D minor 7, G. Oke, kita coba main satu putaran. Ooh.
ragukan kasihmu. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.